Grand Alpen memiliki tekstur kasar. Tapi yang intinya ini presisi. Kenapa presisi itu dibutuhkan? Karena video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Rek, bataringan Grand Alpen lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa. Konco-konco Nobel Bangun Perkasa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, Cak Nobel akan mereview produk bataringan merek Grand Alpen terkini di channel YouTube Nobel Bangun Perkasa Official. Sebelum video lanjut, tolong di subscribe, di klik lonceng, di share, dan di komen ya, biar Cak Nobel bahagia. Bangun rumah impian Anda bersama kami. Anda butuh kontraktor untuk bangun rumah yang no abal-abal? Nobel Bangun Perkasa lah jawabannya. Kami menyediakan jasa diantaranya kontraktor bangunan, renovasi bangunan, konsultasi dan perencanaan, desain rumah, dan desain interior. Serahkan pembangunan rumah Anda pada Nobel Bangun Perkasa. Karena Nobel Bangun Perkasa memberikan garansi 3 pasti. Pasti aman, pasti amanah, pasti terpercaya. Ayo, order sekarang juga, mumpung harga masih promo. Hubungi konsultan sales Nobel Bangun Perkasa. Apapun kebutuhan Anda, biar kami yang siapkan. Karena di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Oke, sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa, Grand Alpen memiliki tekstur kasar, lebih kasar. Terus, untuk tekstur warnanya dia sedikit agak gelap, tetapi Grand Alpen atau sering disebut juga GE, sudah SNI, sudah ada embossnya SNI. Ini untuk ketebalan 10. Jadi bataringan Grand Alpen termasuk jenis bataringan AAC. Panjangnya 60, lebarnya 20, dan ini pakai tebal 10. Satu kubiknya itu 83 pieces. Untuk diaplikasikan menjadi 10 meter persegi. Itu dari sisi spesifikasi Grand Alpen. Kalau masalah harga cukup ekonomis, masih cukup ekonomis lah, sekitar kalau per biji untuk area Surabaya sekitar 8.000 atau sekitar 600 ribuan per kubiknya dengan minimal order di 10,8. Kalau kepingin lebih murah lagi pakai tronton yang 45,36 kubik. Jauh lebih hemat, lebih ekonomis kalau menggunakan tronton, tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, untuk Grand Alpen kalau diaplikasikan itu lebih kurang kayak gini nih. Nah, kita spilkan ya. Spilkan ini nih bentuk aplikasinya GE. Jadi cukup presisi. Ini cuman untuk tin bednya dia menggunakan cetok biasa, tidak menggunakan trowel, tapi sudah cukup rapat lah. Tapi yang intinya ini presisi. Kenapa presisi itu dibutuhkan? Karena nanti bisa lebih hemat untuk aplikasi plesterannya, khususnya bila menggunakan plesteran instan, ya kan? Karena instan itu nggak boleh lebih tebalannya lebih dari 1 cm. Karena terlalu tebal, dia akan lepas. Ibaratnya apa? Melorot. Tapi kalau pakai plesteran konvensional, akan lebih hemat lagi kalau itu presisi. Sehingga hanya cukup 2 cm udah bisa teraplikasikan. Karena kalau nggak presisi, wah ini bisa 6 cm, ya kan? Bisa 7 cm. Artinya bahan bakunya banyak terbuang nantinya. Makanya dibutuhkan bataringan yang presisi, kokoh dan presisi. Itu akan lebih hemat, pemasangannya lebih cepat, untuk dibiaya tenaga kerjanya bisa lebih hemat tentunya.
Dan tentunya di bahan baku selanjutnya kaitnya dengan plesteran, mungkin acian, itu akan lebih hemat. Nah ini kalau bicara cara pemasangannya ini, dia per 2 meter, ya, 2 per 2 meter ada framenya menggunakan besi WF, ya. Ini tingginya sekitar 6 meter. Jadi besi WF itu harus dikasih besi ini dulu, supaya nanti bisa nempel di sini. Ini langsung tanpa besi cor ini nempel ke sini, kemungkinan nggak akan kuat nanti. Ini pakai WF 300, dikasih ini dulu. Jadi di frame, ya, ini 2 meter, di sini juga 2 meter, nanti nambah lagi 2 meter, 2 meter. Ini lebih kurang 6 meter tingginya, di frame lagi. Ini supaya lebih kokoh, lebih kuat. Nah, ini kan panjangnya hampir 90 meter. Jadi harus di frame. Nah, itu sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa, sedikit review kaitannya spek dari bata ringan Grand Elephant, juga cara mengaplikasikannya, kelebihan-kelebihannya dari kokoh maupun dari sisi persisi bata ringan merek Grand Elephant, atau sering orang menyebutnya bata ringan GA. Bila Anda butuh bata ringan merek Grand Elephant, percayakan saja pada PT Nobel Bangun Perkasa. PT Nobel Bangun Perkasa sebagai distributor resmi dari pabrikan bata ringan GA, tentunya aman, amanah, dan terpercaya. Di samping itu harganya lebih ekonomis. So, sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa, apapun kebutuhan Anda, percayakan saja pada PT Nobel Bangun Perkasa. Semua akan kami siapkan. Karena di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah.